sesama Hino, muatan kelapa sawit. Aja, ambil jalur kanan terus. Wis, wis, asamnya. Waduh, nggak kuat naik berarti? Nggak naik. Oh, tidur sini kalian. Jadi abang datang dari mana jemputnya ini? Wow, tempatnya batu lumayan jauh ya. Wih, gegar kabinnya cok, goyang kali. Wish, nggak paham kali lah mobil pribadi ini ya kan? Nyalip tangkar tuh. Alah, apa dah? Ampun. Nah, apa lagi gas? Wih, nyalip kanan nyalip kiri. Ips, mau nyalip ips. Dari bawah. Bus. Gimana Dav? Ups, Dav. Dav. Jadi itu mau kemana bang? Dumai. Ke Dumai ya? Yeah. Oke bang. Halo teman-teman, masih bersama saya Haposan Panggabean. Di sini kita kembali lagi hunting di tanjakan Bukit Kodok Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Wis, sesama Hino, muatan kelapa sawit. Aja. Terus jos gendos. Oke, paten. Nice. Oke, di sana 2 unit Fuso. 1 unit Fuso, 1 Hino. Yo. Oke, di sana ramai truk tangki CPO. Ada bus Chanre ya, kasih telolet. Ambil jalur kanan terus. Wis. Nice, kita pantau truk tangki CPO 3 unit ini. Wis, enak kali. Kumpulan Isuzu Giga. Ada dam truk Fuso. Wis, nyalip yang satu ah. Nyalip kiri. Thank you.
pantau dalam truk. Wih, asamnya. Wih. Oke, paten. Oke, di sana ada truk trailer kontainer. Kemungkinan itu gagal nanjak ya kawan-kawannya, atau nggak sanggup nanjak. Soalnya ini orang itu mau potong gandengan kawan-kawan, ganti kepala yang mau narik melewatkan tanjakan ini. Kita coba pantau lebih dekat lagi. Oke, ini dia. Jadi dua kepala ya yang di sini. Kita pantau. Sini cuacanya udah mulai hujan, udah mendung. Pengangkutan AST Asing Sate. Kita mau lihat colok gandengan. Malam sini nih. Waduh, nggak kuat nanjak berarti? Nggak naik. Oh. Tidur sini kami. Tidur sini kalian? Ya. Ini kami nunggu. Itu teman-teman, berarti tadi malam nggak kuat nanjaknya. Dan ini dibantu tarik oleh temannya sendiri, satu pengangkutannya. Aso. Ini naik tanjek. Jadi abang datang dari mana jemputnya ini? Wow, tempat di Batu lumayan jauh ya. Oh, iya. Oke, kita akan coba pantau kawan-kawan di saat mendaki. Truk Fuso 380 PS. Oke. Ya. Jam 11 malam kejadiannya? Iya. Wah, wow. Coba enggak naik dikit lagi. Mundur lagi. Sampai tidur sini kan. Kita coba naik dari sini kawan-kawan. Ini kenapa lagi ada truk trailer lagi singgah di sini? Dari mana? Dari Langkong. Oke, kita coba naik ya kan.
Oke teman-teman, ini kita coba naik. Kita akan coba pantau dulu di saat mendaki, guys. Dadah. Semoga sukses ya. Wis, water personeling. Oke, temannya sudah datang di sana. Wis, sampai kayak gini banyak, cok. Penyet kali. Didal. Si. Haja. Woi, gekar kabinnya, cok. Goyang kali. Ah. Oke, lewat tanjakan ya. Ini sudah lewat tanjakan. Cuma pendek aja tanjakannya, tapi ya, sering sekali mengakibatkan truk gagal nanjak. Yo, dan ini mereka lanjutkan ya. Di sini tadi kabin truk tadi. Hati-hati, Wak. Jadi ke tempat rumah makan di dekat perbatasan Sumut sama Riau ya. Itu pastinya nanti potong gandengan lagi. Ganti kepala. Oke, di sana ada truk puso yang sudah ambil jalur kanan, kawan-kawan. Wish, nggak paham kali lah mobil pribadi ini ya kan. Oke, lagi-lagi kanan. Kontainer, wish, nyalip dalam kargo. Satu unit truk Hino gerobak. Suaranya, cok.
Oke, di sana dua unit truk Hino, Growak dan Thermo King. Ada pergerangan. Ini dump truk dari bawah sana. Ada yang sedang menurun truk Hino Growak. Wih, saingan. Sesama dump truk. Hujan. Ada bus PT Rapi. Tronton ya. Ramai truk nanjak. Situasi musim hujan. Tinggi kali muatannya, cok. Yuk. Bagaimana dump truk? Jalan dari apa ya? Mau jalur kanan dia. Jalur kanan.
oke kembali. Dari tetap wih mak jam wih tuh gawat alah astaga ampun nampak lagi di atas makin kali. Mak jam gak nampak itu juga kemarin yang apa yang mau habis napas dia. Truk trailer muatan barang tenda ada tangki CPU. Wih asapnya tangki CPU. Tancap gas. Wih, nyalip kanan, nyalip kiri. Trailer makan barang tenda satu unit truk Hino trailer kontainer ada Isuzu Elf
Malinaw Puso Krobak. Monyal pips, gagal fokus cok. Bagaimana? Ramai truk menyusul dari bawah. Bus. Peser nggak bisa dibawa ngelong. Uso, ada Hino. Datang lagi hujannya.
Isuzu. Di bawah sana ada dua unit mobil seorang siapa tuh? Keluarkan asapmu. Trailer muatan barang tenda. Kosong. Truk trailer Hino muatan tiang panjang alias paku bumi. Di bawah sana ada satu unit trailer Hino yang muatan paku bumi. Surya, dua unit. Gimana Dav? Ups, Dav.
Siva Surya dari atas. Ini semalam itu Pak Budan, tak lama Budan. Ini, lapa. Rame-ramenya. Oke, di sana ada truk Fugo tangki CPO, ada Hino gerobak, dan di belakang sana ada truk trailer Hino muatan alat berat. Alat berat keren. Bang, bang, oh bang, jadi itu mau kemana bang? Dumai. Ke Dumai ya? Yeah. Oke bang, terima kasih informasinya bang. Dari Asahan ke Dumai. Iya, siap bang. Ayo. Oke, dan di sini abang ini ya, driver main yang 6x6 ya. Yang biasanya bawa alat berat terus, karena ini 6x6 cuy, khusus alat berat, pengangkutan alat berat ya. Dan di sini satu pengangkutan dengan truk trailer Hino. Ini katanya tadi kan dari Asahan menuju Dumai. Ini 6x6 gagah sekali kawan-kawan ya.
Trisula Logistik Indonesia. Ini gerdangnya di depan ini. Oke. Paten kali. Wes. Ini sengaja orang abang ini nungguin temannya di atas tanjakan Bukit Kodok. Pulang dari apa? Dari Padang. Ini kan dengan lobet. Cantik coy. Oke. Si Joli sama alatnya. Oke, abang itu melanjutkan perjalanannya pulang ke Medan. Semoga selamat sampai tujuan ya.